Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di channel Knit and Crochet with Eza. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu stitch dalam knitting, yaitu garter stitch. Garter stitch ini bisa kita lakukan dengan cara merajut setiap baris menggunakan tusuk knit. Jadi kita tidak perlu menggunakan tusuk pull di sisi knit ataupun di sisi satunya. Di sisi ini juga kita akan melakukan knit tanpa tusuk pull. Oke, saya akan mencontohkan bagaimana cara merajut garter stitch ya. Kita akan knit seluruh baris di sini sampai stitch terakhir. Oke, saya sudah di stitch terakhir. Kita akan balik rajutannya. Nah, di sisi ini kita juga melakukan knit tanpa melakukan purl. Maka hasilnya akan menjadi garter stitch. Saya akan knit lagi sampai stitch terakhir. Oke, saya sudah sampai di stitch terakhir. Nah, kurang lebih seperti ini bentuk dari garter stitch. Jadi dia memiliki dua sisi yang sama. Ya, tidak ada sisi knit dan purl atau wrong side right side. Oke, sekian video dari saya mengenai garter stitch. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.